Bagaimana cara atau tindakan istri jikalau melihat suami yang belum sholat malam atau sunnah dibangunkan? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini salah satu kiat agar harmonis berumah tangga. Pak, kiat berumah tangga yang harmonis, Bu, perhatikan, bukan hanya sekedar rumah mewah, mobil rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, emas kiloan dan kilauan, ya, perak, perhiasan, tas branded dan semisalnya, bukan. Yang bisa, salah satu yang bisa memupuk keharmonisan di antara rumah tangga adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rahimallahu imra'an qama minal laili fa shalla thumma ayqadha zawjatahu fa shallat fa in aba dhanha fi wajhiha al-ma wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat thumma ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhiha al-ma. Allah merahmati, keluarga itu akan penuh dengan rahmat, kasih sayang. Apabila seorang suami bangun malam, lalu dia sholat malam. Sesudah dia sholat, dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya malas bangun, dia percikan air di wajahnya. Kemudian istrinya sholat. Ya. Dan Allah merahmati seorang istri yang apabila malam dia bangun malam, lalu dia sholat malam. Lalu setelah dia sholat malam, dia bangunkan suaminya. Kalau seandainya suaminya enggan untuk bangun, maka dipercikan air.